Fans Bleach dan One Piece bisa dibilang lagi makan enak lah season ini. Bleach dengan tayangan season terbarunya, sedangkan One Piece gak usah ditanya lagi, rek. Live action, manga, sampai anime yang menampilkan Gear 5 lagi gacor, kan? Nah, Big 3 yang tersisa yaitu Naruto alias kisah Pak Kades. Rupanya ya, gak mau ketinggalan. Harusnya pertanggal 2-3 September kemarin menjadi tanggal perilisan 4 episode spesial menyambut 20 tahun anniversary, tapi tertunda karena alasan memperbaiki kualitas. Ini jelas sangat wajar, mungkin mereka ya gak mau ketinggalan hype Big 3 lain yang visualnya udah kayak apotek tutup alias gak ada obat, rek. Nah, menariknya ya, tiba-tiba dekat ini ya kabar live action Naruto juga rumornya naik lagi. Kabarnya skripnya sudah selesai dan digarap sama Tasha Wu yang juga mengerjakan serial Western The Witcher. Tapi gak ada kabar nih, adakah keterlibatan Masashi Kishimoto Sensei di dalamnya? Semisal beneran gak ada, ini mah bukan rendahkan ekspektasi lagi, baiknya malah gak usah berekspektasi sih. Ya, melihat rumor live action yang kenceng bebarengan sama kesuksesan live action One Piece, semoga live action Naruto bukan aji mumpung semata dan bisa memberi kualitas yang baik juga.